Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, al-lazhi fatar as-samawati wal-arza biqudratihi, wa dabbar al-amra fit-tarain bihikmatihi, wa ma halakal jinna wal-insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, wa ala alihi al-abrari al-tayyibin al-tahirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan membahas atau mengkaji kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih kita kenal dengan Imamul Ghazali. Kali ini saya akan membaca halaman 35, langsung ke halaman 35 yang berjudul Khutbatul Kitab, atau pengkhotbah kita itu adalah sebagai mukaddimah atau prakata atau kata pendahuluan. Qala Syekh al-Faqih as-Shalih az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi berkata Syekh al-Faqih as-Shalih az-Zahid, yaitu Abdul Malik bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridho beliau. Amna alayya al-Imam al-Ajall az-Zahid al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful A'immah Muhyil Ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu hadzal kitab. Jadi Asy-Syekh Faqih Shalih az-Zahid, atau singkatnya Asy-Syekh Abdul Malik bin Abdullah, berkata amna alayya al-imamul ajal. Jadi beliau berkata telah mendiktikan atau telah membacakan kepada saya, yaitu Imamul Ghazali, hazal kitab, kitab ini maksudnya Minhajul Abidin, wa huwa akhiru kitabin sannafahu, yaitu kitab yang paling akhir yang disusun oleh beliau, yang dikarang oleh beliau Imamul Ghazali. Walam yaltamishu minhu illal khawasun min ashabihi, dan kitab ini tidak dibahas kecuali oleh murid-murid beliau yang khusus. Karena memang kitab Minhajul Abidin ini adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah kitab tasawuf, kitab sufi. Jadi tasawuf itu adalah sebenarnya bukan ilmu kebatinan, tetapi ilmu yang membahas masalah hati. Gimana cara kita menjaga hati kita sehingga hati kita itu di dalam beribadah kepada Allah SWT menjadi ikhlas. Dan nanti akan dicerahkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya ini panjang lebar bagaimana trik-trik atau cara-cara menjaga hati kita supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah SWT, tidak menjadi ibadah yang marbudah atau yang tertolak. Alhamdulillahil malikil hakim. Jadi di mukadimah ini musannif memuji Allah SWT. Alhamdulillah, masya Allah, al-malikil hakim, maharaja yang maha bijaksana, al-jawadil karim yang maha pemurah, al-azizir rahim, maha bijaksana, yang maha perkasa, ar-rahim, yang maha penyayang. Allazi fatara as-samawati wal arda biqudratihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan qudratihi, yaitu dengan kemahakuasaannya, dengan kemampuannya.
ودبر الأمر في الدارين بحكمته ودبر الأمر في الدارين بحكمته dan mengatur segala urusan في الدارين baik di dunia maupun di akhirat بحكمته itu dengan segala hikmah. Jadi di sini di mukadimah ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Malik itu Maha Raja, karena raja di raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Al-Aziz Rahim, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Ar-Rahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sudah jelas bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Fathariku ilaihi wadihun ilqasidin, maka jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wadih, yaitu sangat jelas, lil qasidin bagi orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu alaihi la yahun lin nazirin, jadi dalil ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah la yahun lin nazirin, itu sudah sangat jelas juga, ya la yahun lin nazirin bagi yang mau melihat, ya bagi yang mau melihat. Walakin Allah yudhillu man yasha, kata Allah SWT, yudhillu man yasha, menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi man yasha, dan memberikan hidayah juga bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa huwa 'alamu bil muhtadin, dan Allah SWT maha mengetahui orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan ya sayyidina, junjungan kita Muhammadin sayyidil mursalin, itu penghulu bagi segala rasul. Wa ala alihi al-abrar at-thayyibin at-tahirin, terus kepada keluarga-keluarga beliau juga yang abrar, yang baik, yang tahirin, suci, wa sahbihi ajma'in, kepada semua sahabat-sahabatnya juga. Wa sallim mu'azzim ila yawmiddin, dan semoga Allah SWT memberikan juga salam dan kagungan sampai hari kiamat. Ya'lamu ihwani, ketahuilah wahai saudaraku, as'adakumullahu wa iyana bimardatihi, semoga Allah SWT memberikan kita kebahagiaan ya bimardatihi, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Annal ibarata thamaratul ilmi, ketahuilah bahwasanya ibarat itu adalah buah daripada ilmu atau buah daripada pengetahuan. Wa fa'idatul umri, dan faedah daripada umur. Wa hasilul abdi, hasil atau tujuan daripada seorang hamba. Wa bidu'atul awliya, dan barang atau hasil daripada awliya, barang-barang daripada awliya. Wa tariqul aqwiya, jalan bagi orang-orang kuat. Wa qismatul izzah, itu bagian bagi orang-orang yang mulia. Wa maqsidul dzabil himmah, wa maqsidul dzabil himmah, dan maksud bagi orang yang punya himmah, orang yang punya keinginan. Wa syi'arul kiram, dan syiar atau tanda-tanda bagi orang-orang yang mulia. Wa harifatur rijal, itu usaha bagi orang-orang soleh.
Wahtiyaru ulil absar, itu pilihan bagi orang yang memiliki akal. Wahya sabilus sa'adah, dan ini adalah jalan kebahagiaan. Maksudnya, dikala kita menuntut ilmu tasawuf atau ilmu memelihara hati, itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Waminhajul jannah, dan manhaj atau minhaj, ya itu cara untuk bisa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun, aku adalah Tuhanmu maka sembahlah aku. Wa qala taala, Allah juga berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura, ya ini bagimu adalah balasan dan usahamu itu disyukuri atau tidak disia-siakan, karena sudah memang janji Allah SWT kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan juga dibalas dengan kejahatan, dan bagi orang baik itu tempatnya adalah surga, dan bagi orang yang asir yang maksiat itu di neraka. Jadi sudah ada pilihan, diberikan pilihan oleh Allah SWT. Kalau kebaikan itu diberikan ganjaran atau pahala dan ditempatkan di surga, kalau maksiat atau dosa itu diberikan ganjaran atau tempatnya di neraka. Ya. Summa inna nazurna fiha, kemudian kita lihat atau kita perhatikan para ibadah itu, wa ta'ammalna tariqaha, dan kita memikirkan jalan ibadah yang benar, mimma ba'diha ila maqasidiha, dari awal sampai tujuan ibadah itu, allati hiya amaniyun salikiha, yaitu yang kita angankan, yang diangankan bagi orang yang menempuh atau beribadah kepada Allah SWT. Faizah hiya tariqun wa'un, nah itu adalah jalan yang sulit. Wasabirun su'bun, ya jalan yang sulit. Kathirun aqobat, banyak rintangan. Terus apa katanya lagi? Syaridul masyakot, itu kesulitan itu sangat-sangat besar. Syarid bayratul masafat, jadi jalan jauh. Azimatul afat, afat atau penyakitnya itu besar. Kathirul awaiki wal mawani', jadi banyak penghalang, rintangan. Hufiyatul maharij wal maqatid, jadi banyak orang mudah tergelincir atau terputus, yang mudah tergelincir. Hufiyatul maharij wal maqatid, jadi kalau kita mengartikan secara bahasa, mudah binasa atau terputus, atau secara istilahnya itu mudah tergelincir. Ghaziratul adaw wal qatta', jadi banyak musuh, banyak yang menghalangi. Azizatul asyya' wal akbar, tetapi orang yang menjalankan ibadah yaitu mencari keridhaan Allah SWT itu azizah, yaitu orang yang mulia. Wahakadha yajibu antakuna li annaha tariqul jannah, ini adalah sesuatu yang wajib karena jalan menuju ke surga. Ya. Fayasiru hadha tasdiqan lima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasiru hadha tasdiqan lima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebagai bukti kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innal jannata hubbat bil makarih wa innan naru hubbat bis syahawat. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang makarih, yang dibenci, yang tidak mengenakkan. Wa inna naru hubbat bis syahawat, dan neraka itu adalah dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan. Ya, akhrajahu al-Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Imam dari Abu Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal jannata hisnun aw husnun bi rubwatin, ingatlah bahwa
surga itu huzunun, ya itu sesuatu yang disedihkan. Birabwatin, rabwah itu artinya tanjakan, ya tanah yang tinggi. Itu kalau kita menuju ke surga itu diibaratkan kita nanjak. Ala wa inna narasahun bisahwatin. Ingatlah, kalau neraka itu adalah mudah bisahwatin. Jadi sahwat ini memakai sin, ya, bukan syir. Kalau syir itu syahwat sudah keinginan atau hawa nafsu. Tapi kalau memakai sahwat ya, memakai sin, al-aradul layinah at-turbah. Jadi bumi atau tanah yang layin, yang lembut, yang tidak menanjak, yang lunak, yang rata, at-turbah yang ada debunya. Jadi diibaratkan neraka itu, menuju neraka itu adalah jalan yang tidak sulit. Ya. Syubihal ma'asi fi suhuratiha ala maratakabiha bil ardi sahrati latina huzunata fiha. Jadi diserupakan orang yang maksiat itu di dalam kemudahan melakukan dosa itu dengan bumi yang sahlah, yang mudah. La huzunata fiha, yang tidak ada kesedihan. Jadi tidak disusahkan. Nah, ini penjelasannya ya di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 36 ini.